Bah, kau fusir. Dia bilang kau dia ben itu stick sekarang siapa kan enggak
Ini anak cute. Good. Oh, so cute. Chubby. Wah, apa kata dengan pengunjung-pengunjung? Halo. Komen. Mau datang lagi lain kali sini. Ini siapa ini? Saya Yanya, saya Wiwi. Yan-Yan. Saya Wiwi. First time saya sampai sini. Saya dari Santa Country lang. Hi, happy holiday everyone. Di mana aku simpan ya? YouTube. Yep. Oh, iya. Hi guys, so you have rabbits. I go to the jungle and you want to go through the hole. Please show him. Oh, here, rabbit. Hold on. Sekarang ni saya bawa family jalan-jalan di Little Wonderland di apa ni Ranau. Sekarang ni saya bersama-sama dia punya apalah pengusaha local entrepreneur mengusahanya Little Wonderland dengan Encik Dimit. Okey, sekarang Encik Dimit lah. Yeah. Macam kita Encik Dimit. Bah, cakap sikit. Ya. Yeah. Selamat datang ke Taman Little Wonderland dan beginilah suasana di sini ni. Kita boleh melihat arnab, ni rusa, kerbau dan macam-macam yang kita boleh jumpa di sinilah. Pasal berbuka dibuka dari jam 9 sampai jam 5 petang setiap hari. Setiap hari termasuk okay. Sampai hujung minggu. Sampai hujung minggu ya. Oh, gimana lokasi sebenar? Ini berapa batu dari Pekan Ranau? Ini 7 km dari Pekan Ranau. Dan begitu juga dari Kundasang, dia berarti di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah. Dengan Kundasang dan Ranau. Dan dengan banyak lagi yang perlu di penambahbaikan, terutama sekali untuk yang jalan ke sungai lah. Oh, dia akan bertambah lagi lah aktiviti dan juga tarikan ke Little Wonderland ini kan? Iya. Okay, terima kasih. Jadi nomor perhubungan sekiranya ada yang mau bertanya kasih Google saja di boleh apa aplikasi di Google ada juga di Little Wonderland punya lokasi dia kan lokasi. Okay. Itu aja daripada kami dan juga daripada sedikit kepada Encik Dimit. Jangan lupa berkunjung kalau ke Ranau, jangan lupa berkunjung ke Little Wonderland siap jadi antara Kundasang dengan lupa juga Ranau. Ini ipar okay. Oh, saya juga selalu datang sini
karena saya tidak bosan untuk melihat binatang-binatang yang dari kecil saya nampak sampai besar, dan saya suka masuk dalam suasana alam semula jadi, menghirup udara segar, dan memang memberikan ketenangan jiwa. Kadang-kadang serunuk untuk bersendirian di sini tengok binatang, karena binatang sini. Dan juga sambil Rob bilang menenangkan pikiran. Ya betul, tenang pikiran. Itu je daripada kami. Bah. Thank you very much. Ponsiko.